Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya semuanya. Pelatihan yang diadakan di Pandawa Series untuk yang batch hari ini sudah selesai, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Nah, ini di samping saya ada Pak Haji Erus Iskandar ya, yang kita akan dengar bagaimana pesan dan kesannya ya itu pelatihan di Pandawa Series ya. Level basic, Pak, ya? Iya. Selama 2 hari. Bagaimana Pak Haji Erus, komentarnya, kesan dan pesannya? Nah, alhamdulillah, Pak Adian, luar biasa ya. Jadi kita selama 2 hari ini di kelas dan di lapangan kita dapat segalanya. Ilmu-ilmu yang selama ini kita awam atau mungkin sedikit terbuka di YouTube. Tetapi di sini lebih lengkap, lebih kita di lapangan, kemudian kita bisa tanya jawab, kemudian dapat ilmu dengan lengkap. Sebab kalau ada dalam pelatihan ini sesuatu yang tidak bisa dipahami, Pak, jadi kita langsung bisa direct bertanya, kemudian menjelaskan. Dua narasumber ini luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi nah, tadi ada praktek, Pak, ya? Praktek, alhamdulillah. Jadi prakteknya bisa, kira-kira bisa di nanti di apa namanya, di implementasikan, ya, Pak? Mudah, insyaallah, ya? Insyaallah. Dengan praktek itu justru kita lebih mudah dipaham. Hampir 100% kita sudah bisa siap, tinggal mungkin nanti peralatan, perangkat-perangkatnya ya. Ini peralatan. Jadi ini sudah mindsetnya udah ingin segera gitu, Pak. Baik, ini peralatan sudah siap sudah. Insyaallah. Terima kasih Bapak-bapak supaya apa namanya susah. Ya, siap. Alhamdulillah. Baik, Pak. Dengan senang hati. Belajarnya senang dan segera. Amin. Ya, kita sukses bersama. Amin. Maju amin. Bersama bersama amin. Pandawa. Bersatu sama-sama maju dengan Pandawa. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya, Pak. Segala sesuatu yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menebar kebaikan bagi kesuksesan bersama. Amin. Terima kasih buat Pak Dian. Thank you. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, selamat dulu semuanya. Itu dari kesan-kesan yang disampaikan oleh Pak Hadiyales. Mudah-mudahan dilatih kita semuanya. Amin. Amin. Bersama dengan Pandawa. Terima kasih.